Subscribe my channel, Fatwan Alif Ramadan. Selamat pagi. Wah, ini masih jam 6, masih banyak embun kawan tuh. Sekelilingnya embun semua. Kita coba hunting ke tempat biasa kawan. Semoga aja kali ini banyak yang kita dapat kawan, oke? Jadi ini jam 6 pagi kawan, masih banyak embun. Kita coba ke spot kemarin kawan. Oh, masih pagi sekali kawan. Masih banyak embun. Kawan, selamat pagi. Hari ini kita sudah nyampe lagi di spot kemarin kawan. Ini jam 6. Kita coba lanjut dulu kawan, cari-cari. Oke. Ada mandar kawan. Wah, jauh sekali. Kita coba dekatin tapi takutnya lari dia kawan. Oh, kita coba long range aja kawan. Kita coba long range kawan. Ya, alhamdulillah kawan. Kita coba long range. Si pagi. Mandar biru kawan. Mantap ya. Saya langsung kejar lagi kawan tadi. Spot andalan. Ini unitnya.
sudah pada lecet. Soalnya mainannya dulu sering di samping rawa kawan, jadi gampang lecet. Oke kawan, kita coba lanjut lagi kawan, nyari-nyari target. Mantap, mandar biru. Ini jarak sekitar 80-an kayaknya kawan, 80-an lebih. Alhamdulillah, nggak sia-sia datang pagi jam 6. Ini poin kedua kawan. Poin yang pertama burung ruak-ruak. Si jam 6 tak matahari baru naik. Oke kawan, kita lanjut lagi. Wih, udah poin 2 ekor kawan, masih pagi sekali, baru nyampe sudah dapat poin 2. Baru nyampe nih kawan, udah dapat 2 ekor poin. Ini yang pertama, ini yang kedua kawan. Baru nyampe udah disambut 2 ekor. Oke kawan, kita lanjut dulu. Mumpung masih pagi, kita jangan buang-buang waktu kawan. Karena pagi-pagi tuh jam-jam keluarnya. Ini burung kawan. Oke kawan, kita lanjut lagi. Aduh. Oke. Spot biasa. Sawah-sawah. Kita poin lagi, mandar. Mantap ya, poin 2 ekor. Mandar biru kan tadi. Nembak 3 kali nggak kena-kena. Saya kira teleskopnya yang goyang, ternyata tangan saya yang goyang kawan. Saya kira teleskopnya yang lari, maksudnya ternyata tangan saya. Alhamdulillah, kita poin 2 kawan. Ini mandarnya. Oke kawan, kita lanjut lagi.
Oke, kawan, poin lagi barusan. Nah, ini tadi kawan yang saya tembak itu 3 kali. Ternyata harus disesuaikan dengan ini kawan, apa namanya? Anginnya kan kencang. Jadi pas kita nembak zero itu kawan, dia tidak pas. Makanya tadi pas saya tembak, nah ini kena dadanya kawan. Nah, tadi kena sayap yang awal tadi kan ini. Setelah itu dia masih bisa lari kawan. Nah, habis itu saya langsung tembak lagi tadi zero nggak pas. Akhirnya saya ke kanan 1 dot soalnya kecepatan. Selamat pagi kawan. Ah, ini saya pindah di spot yang kedua kawan. Ini tadi poin satu, spot kedua ini kawan. Poin dua. Hari ini kita poin 3 ekor kawan. Poin 3 ekor. Satunya ada di motor kawan. Nah, ini tadi yang saya tembak berkali-kali kawan. Saya tembak 3 kali. Ternyata anginnya ini kawan apa terlalu terlalu kencang. Dia saya tembak kena sayap dia masih masih lari kawan. Pas masih lari setelah itu saya langsung tembak pas bagian kepala kawan. Mantap. Wah, ada burung tapi. Dua kawan mandar 2 ekor di spot kedua. Ini kawan, kita sudah hari ini kita sudah poin 3 ekor mandar, dua keruat, satu satu kapa dua, dan burung ini tikusan kawan. Memang hari ini kita coba ke spot itu kawan, spot biasa biasanya banyak belibis, tapi pagi tadi kan banyak ini warga yang lagi panen kangkung kawan, jadi belibisnya nggak ada. Pas saya baru nyampe di sana saya udah disambut sama belibis, sama apa namanya kawan? Mandar biru. Mandar birunya itu ada di motor sana kawan, saya simpan. Jadi kita poin mandar 3 ekor kawan. Ini spot spot saya yang biasa kawan. Masih banyak yang belum tahu kalau di sawah-sawah itu tempat kangkung-kangkung itu banyak ini kawan mandarnya. Tapi mandarnya di sini dagingnya sedikit kawan. Maksudnya tidak gemuk seperti yang saya dapat di spot pertama ini. Besar juga kawan. Tapi dagingnya kurang menurut saya kawan. 2 ekor saya dapat di sini tapi dagingnya kurang. Ini juga dagingnya kurang kawan, kurang besar kayak ayam sih, tapi kurang besar kawan dengan yang pertama. Nyari mandar itu kawan kuncinya satu, harus sabar. Soalnya mandarnya liar sekali kawan, jarak 80 meter saja kita datang udah lari. Ini tadi saya nembak jarak sekitar 60 meter kawan saya nembaknya. Kalau yang pertama itu jarak 80. Masih pagi saya nembak jarak 80, dia itu pas crossnya kawan. Maksudnya pas saya nembak di cross, soalnya angin kan belum ini belum kencang kalau pagi kawan, jadi saya tembak cross. Nah, ini tadi yang awalnya saya nembak cross juga kawan tapi tidak pas. Akhirnya saya kasih lari 1 dot kawan ke kiri.
Oke kawan, kayaknya kita istirahat dulu sedikit kawan. Kita sarapan dulu. Oke kawan, ini udah jam 10 kawan. Kita makan dulu. Soalnya tadi pagi belum sempat makan kawan. Duh, batuk-batuk. Oke kawan, kita dari pagi sampai jam oke kawan, ini dari pagi sampai jam 10 kita dapat sintar sawahnya 2, tikusan 1. Saya senang mencari burung kayak gini kawan, soalnya saya lebih senang dagingnya kawan, burung ini mandar. Mandar 3 kawan. Mantap. Jadi hari ini kita poin 6 ekor. Mantap kawan. Kayaknya kita balik dulu kawan, udah cukup. Tapi kalau di perjalanan ada target ya, kita eksekusi lagi kawan. Oke. Kita lanjut lagi kawan.
Subscribe my channel, Fatwan Alif Ramadan.